Komedian Narji mendaftarkan diri sebagai bakal caleg dari PKS. Pendaftaran tersebut dilakukan DPP Partai Keadilan Sejahtera bersamaan dengan pendaftaran bakal caleg DPR Republik Indonesia lainnya ke KPU Republik Indonesia pada Senin 8 Mei 2023. Narji direncanakan maju dari Dapil Jawa Tengah 10 yang meliputi wilayah Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan. Narji menyampaikan alasannya terjun ke dunia politik sebab ingin memajukan kampung halamannya. Narji menerangkan bahwa pemuda usia produktif enggan bekerja di bidang pertanian. Para pemuda lebih memilih mencari peruntungan di ibu kota. Ia berharap anak-anak milenial di sana dapat menciptakan usaha kreatif baik di bidang UMKM maupun kreativitas di bidang olahraga.